Siapa sih malam-malam gini panggil-panggil? Apa nggak ngerti sih? Sekarang udah jam 10 malam. Opa, Opa dengar tak? Ada orang di luar panggil-panggil Opin sama Ipin. Udah dari tadi, Ros. Sepertinya ada suara mobil juga, Ros. Firasat Opa jadi tidak enak. Tapi Opa akan coba lihat siapa yang datang. Hati-hati, Opa. Astagfirul. Hantu mobil van balik kampung datang lagi, Ros. Apa? Aku akan membawa salah satu jiwa dari kalian. Syukurlah kita sudah sampai di sini. Sekarang kita aman, tapi di mana Opa? Kau akan menjadi pengikut mobil van balik kampung untuk selamanya. Aduh, seharian kerja ya, badan capek semua. Waktunya tidur malam ini. Aduh. Waduh, apa itu? Takut.